Nama saya Juhari Syed dan saya adalah seorang artis filmmaker yang sudah bergiat lebih kurang 40 tahun ya dalam bidang seni cetak kayu. Dan dalam berkarya juga, bukan sahaja saya menghasilkan cetakan kayu, tetapi saya juga menghasilkan arca-arca dan karya-karya relief ya, yang sering dipamerkan di Malaysia dan di luar negara. Saya sudah lama duduk sini, lebih 20 tahun. Bukan sahaja saya duduk di sini, tetapi saya juga bekerja dan berkarya di sini. Bila saya bekerja saban hari, saya bukan sahaja bekerja dalam studio, tetapi saya bekerja beternak, ada ikan, ada ayam. Saya akan mula berkarya, masuk ke studio saya lebih kurang pukul 9 pagi. Dan saya akan bekerja sehingga pukul 3 petang. Lalu saya begitu dekat dengan alam, air, bagaimana cuaca, tumbuhan, serangga begitu mempengaruhi karya-karya saya. Bila saya mendekati sungai serta kolam, saya melihat riak-riak air itu ya. Dan bagi saya riak-riak air itu seperti satu meditasi yang sangat menenangkan saya. Suatu yang berlaku pada bulan Disember yang lepas ya. Bagaimana di Hulu Langat ya, di tempat saya berlaku satu bencana alam, banjir besar. Di situ saya menyedari bahawa bila kita berada dalam sebuah taman ya atau alam, kita akan berasa tenang. Tetapi bila manusia itu tidak lagi menghormati atau tidak menjaga alam sebaiknya, alam tu akan respon secara negatif kepada kita. Respon dia, kita tidak tahu bila. Saya mendapat inspirasi untuk umpamikan siri-siri baru saya yang bertajuk Ripples and Shadow ya, atau riak-riak ya. Dalam karya siri Ripples and Shadow ini, saya mendasarkan karya-karya saya itu daripada cetakan kayu ya, kerana itu adalah latihan saya. Tetapi dalam karya ini saya banyak menggunakan blok itu sendiri sebagai satu objek. Kemudian cetakan atau edition itu sebagai ripples ya, atau riak-riaknya. Karya ini saya menggunakan kertas buatan tangan ya daripada Jepun. Dan kayu yang saya gunakan adalah kayu jambu laut. Saya juga bukan sahaja melahirkan karya-karya secara tradisinya cetakan kayu, tapi saya cuba untuk menjangkau satu platform yang baru dalam seni cetak kayu. Saya melihat cetakan kayu itu memang kita bermula pada tradisi, tetapi kita harus berubah, bergerak dan bersifat inovatif. Bagi saya, art is life. Oleh kerana itu, sebenarnya apa yang saya buat selepas subuh ya, dia sangat berkait rapat dengan karya saya. Kalau saya memberi ikan makan, saya melihat ripples. Saya melihat riak-riak air itu dengan satu kefahaman yang meditatif, dan saya mentafsirkan dia, saya menterjemahkan dia dalam karya saya. Seperti yang saya katakan tadi, alam itu sebenarnya meditatif. Bila kita perhatikan, orang-orang yang berjalan dalam taman, mereka kelihatan tenang. Ya, tetapi bila mana manusia itu mengabaikan, tidak menghormati atau kita tidak mempedulikan alam itu, akhirnya kita akan mendapat bencana dan malapetaka. Dan itu sebenarnya karya saya.